Riana, kakak kandung dari Lesti Kejora, berikan pernyataan tegas terkait para haters yang mengancam sang adik dengan kalimat sudah di luar batas. Dengan mata berkaca-kaca, Benny Mulyana mengungkapkan jika dirinya tak rela sang adik dikecam sedemikian rupa. Bahkan dirinya sangat mendukung jika Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar memberikan efek jera kepada pelaku pengancaman. Ditambah lagi dengan kondisi Lesti yang saat ini hamil besar, membuat Benny Mulyana begitu geram dengan sang pelaku. Seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora pernah diancam akan disantet. Dan yang terbaru, istri dari Rizky Billar tersebut diancam akan dibunuh. Tentu saja, pihak keluarga dari Lesti Kejora tidak bisa menerima hal itu. Sehingga, Rizky Billar selaku suami dari Lesti Kejora melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Didampingi oleh kuasa hukum Leslar, yakni Sandi Arifin, Rizky Billar melaporkan 8 akun yang memang tidak bisa untuk dimaafkan lagi. Untuk saat ini, perkara tersebut dalam penyelidikan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Menurut penuturan dari Rizky Billar sendiri, hal itu dilakukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai teguran bagi yang lain agar menggunakan media sosial dengan baik dan bijaksana. Dari itu semua, maka tak heran jika keluarga besar dari Lesti Kejora tersulut emosi dan tak terima jika Lesti Kejora diperlakukan sedemikian rupa seperti kakak kandung Lesti Kejora, Benny Mulyana. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.